Kalau ada seorang duda punya anak laki-laki yang sudah dewasa, kemudian dia menikahi seorang gadis yang sebaya dengan anaknya tersebut. Apabila gadis tersebut setelah dinikah oleh bapaknya dan belum dikumpuli, lalu dicerai atau bapaknya itu meninggal, yang demikian itu apakah wanita tersebut boleh dinikahi anak dari bapak tersebut, Ustaz? Tinglungsur bapake. Coba dibaca surat An-Nisa ayat 22. Nah, semua kan harus ada dasar. Saya mengatakan boleh tidak boleh harus ada dasarnya. Baca ayo. Surat An-Nisa surat 4 ayat 22. Wala tangkihu ma nakaha aba'akum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahisatan wa maqata wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Nah, dari ayat itu berarti boleh enggak? Tidak boleh. Wala tangkihu manakaha. Jangan kamu menikahi atau yang pernah dinikahi. Manakaha yang pernah dinikahi. Oleh siapa? Apa hukum? Jangan kamu menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapakmu. Ya, tidak boleh, perbuatan keji. Walaupun umurnya sebaya dengan kamu. Ya, tapi itu pernah dinikahi oleh bapakmu, tidak boleh.